6 pesawat eksperimental Amerika terbaik yang pernah dibuat. Hai, halo kak, jumpa lagi dengan channel Sapi Betina. Pesawat X atau X-Plane yang merupakan kode dari pesawat eksperimental telah menjadi ajang pembuktian untuk teknologi penerbangan yang inovatif selama beberapa dekade. Dengan adanya penelitian ataupun konsep baru dari pesawat eksperimental, maka nantinya akan lahir pesawat dengan teknologi terbaru. Amerika Serikat menjadi negara yang memiliki banyak pesawat eksperimental. Lebih dari 50 unit pesawat X dibangun sejak Perang Dunia II berakhir, kak. Nah, dari semua pesawat yang ada, beberapa di antaranya ini dianggap paling mengesankan dan juga paling penting. Lantas, seperti apa saja pesawat tersebut? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan tombol loncengnya ya kak, agar kakak menjadi orang pertama yang mengetahui video terbaru dari Sapi Betina. Berikut beberapa pesawat eksperimental terbaik yang pernah dibuat oleh Amerika versi Sapi Betina. Kesatu, Bell X-1. Bell X-1 merupakan pesawat roket eksperimental yang dibuat oleh perusahaan Bell Aircraft Amerika. Pesawat ini mulai dikembangkan dari tahun 1944 serta melakukan terbang perdananya pada 19 Januari 1946. X-1 dibuat oleh Bell Aircraft bekerjasama dengan Angkatan Udara Amerika dan Komite Penasehat Nasional untuk Aeronautik untuk melakukan penerbangan supersonik. Nah, di tahun 1948, X-1 mampu melesat kencang hingga kecepatan 870 knot atau sekitar 1.600 km per jam. 6 tahun kemudian, varian lainnya yakni X-1A dengan kapasitas bahan bakar lebih besar justru mampu melesat dengan kecepatan maksimal 1.400 knot atau setara 2.600 km. Nah, dari 7 varian yang dibuat nih kak, X-1E lah yang paling cepat dengan kecepatan terbang maksimal 3.675 km per jam. Kedua, North American X-15. North American X-15 merupakan pesawat bertenaga roket yang mampu terbang dengan kecepatan hipersonik. Pesawat eksperimental ini dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika bekerjasama dengan NASA. X-15 telah melakukan terbang perdananya pada 8 Juni 1959. Sebanyak 3 unit pesawat dibuat, yang mana semuanya telah melakukan 199 penerbangan gabungan dengan 12 pilot yang berbeda. Rekor untuk terbang dengan kecepatan tertinggi yang diraih oleh X-15 bisa mencapai lebih dari 7.000 km per jam, kak. X-15 juga masuk daftar pencetak rekor dunia resmi untuk kecepatan tertinggi. Selain itu, pesawat juga dianggap terbang melebihi 80 km, yang artinya pilot memenuhi syarat sebagai astronot. Semua pesawat akhirnya dipensiunkan pada Desember 1968 dan menjadi penghuni Museum Dirgantara Amerika. Ketiga, Benson B-8. Benson B-8 atau juga dikenal sebagai X-25 merupakan helikopter eksperimental ringan satu kursi. X-25 dirancang khusus sebagai helikopter evakuasi darurat untuk penyelamatan pilot yang jatuh. Desainnya sangatlah minimalis, kak, dengan hanya memiliki kursi pilot, sirip ekor tunggal, rotor, dan juga powerplane. Pengembangan X-25 sendiri telah dimulai dari tahun 1950-an. Angkatan Udara Amerika pernah mempelajari X-25B dan X-25A untuk kegiatan militernya. Namun lantaran Perang Vietnam membuat pihaknya terpaksa menghentikan pendanaan untuk helikopter eksperimental tersebut. Walau demikian, Nika, X-25 tetap digunakan oleh sipil yang kemudian dikenal sebagai B-8M. Helikopter itu terbukti sangat populer serta terjual ribuan paket selama 30 tahun. Di tahun 1987, perusahaan Benson telah menghentikan produksinya. Namun rancangan sebagai home industry masih terus dilakukan hingga tahun 2019. Keempat, Grumman X-29. Grumman X-29 merupakan pesawat eksperimental dengan sayap depan menyapu serta memiliki canard permukaan. 2 unit pesawat telah dibuat oleh perusahaan Grumman serta dioperasikan oleh Angkatan Udara dan juga NASA.
X-29 telah melakukan terbang perdananya pada 14 Desember 1984 K. Setahun kemudian, X-29 masuk dalam daftar pesawat sayap depan pertama yang terbang dengan kecepatan supersonik. Di tahun 1984 hingga 1991, pesawat itu telah melakukan terbang uji coba sebanyak 242 kali. X-29 sendiri dapat terbang melesat hingga kecepatan maksimal 1.700 km per jam pada ketinggian 10.000 meter. X-29 dibuat pula dengan sejumlah teknologi dan teknik baru, Kak. Meskipun menjadi sangat tidak stabil, sehingga pesawat membutuhkan sistem komputer fly-by-wire untuk terbang. X-29 adalah salah satu pesawat sayap menyapu ke depan yang diuji terakhir oleh Amerika. Semua pesawat telah dipensiunkan dan menjadi pajangan di Museum Dirgantara Amerika. Kelima, Boeing X-37. Boeing X-37 atau juga dikenal sebagai Orbital Test Vehicle merupakan pesawat ruang angkasa robot yang didorong oleh pesawat peluncur. Penerbangan perdananya dilakukan pada 7 April 2006 K dan dioperasikan oleh pasukan luar angkasa Amerika. April 2010, X-37 melakukan misi orbit pertamanya dengan dibantu oleh roket Atlas V. Dalam misi itu, X-37 berhasil kembali ke bumi pada Desember 2010. Sebanyak 2 unit X-27 dibuat, yang mana semuanya berstatus masih dalam pelayanan. Terakhir kalinya, pesawat yang dikenal sebagai OTV-6 ini melakukan penerbangan uji coba pada 17 Mei 2020 yang diluncurkan dengan roket Atlas V-501. X-37 dianggap pesawat eksperimental yang penuh dengan teori konspirasi, Kak, sebagai alat pengawasan atau platform senjata. Hal tersebut dianggap wajar ya, Kak, mengingat Pentagon masih merahasiakan apa yang dilakukan X-37 di luar angkasa. Keenam, Northrop Grumman X-47. Nah, jika sebelumnya Amerika menggunakan pesawat, roket, ataupun helikopter, kali ini pihaknya menggunakan drone sebagai wahana uji coba, Kak. Drone itu dinamai Northrop Grumman X-47 yang masih dioperasikan oleh Angkatan Laut Amerika. X-47 pertama kali melakukan terbang pada 23 Februari 2003. Dilaporkan X-47 mampu terbang dengan ketinggian sekitar 12.000 meter. Sebanyak 3 unit drone dibuat dengan kemampuan yang berbeda-beda, Kak. X-47A Pegasus misalnya menjadi varian standar. Kemudian dibuat pula X-47B yang khusus dioperasikan di kapal induk sebagai drone tanker atau pengisian bahan bakar. Yang berikutnya adalah varian X-47C yang didesain dengan teknologi siluman yang rencananya mampu membawa muatan sekitar 4.500 kg. X-47C dilaporkan telah dibuat pada tahun 2018 dengan teknologi paling mutakhir.